sudah sampai teman-teman di gedung Temukan. Sampai Magelang. Malam ini bersama Mas Denny Darko. Tadi habis cerita-cerita masalah proses identifikasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Nah, itu jelas tulisannya ada di Dia Indonesia. Dan instalasi forensik, kedokteran forensik rumah sakit. Jadi ini kerjasama antara Sriwijaya Air, Dia Indonesia, dan kedokteran Sriwijaya Air. Ini tempat yang biasa kita ini, tapi kayaknya sekarang nuansanya beda, rasanya beda. Mas Denny Darko sampai besok pagi tetap ganteng. Itu tempat keluarga. Itu aja. Nah, oh, itu dia tempatnya. Make up dari Korea ya dong? Iya, Korea aja rambutnya di... Oh, iya. Blok dicatok ya? Iya, kalau bawa catokan ya. Jadi kayak Nurul Arifin. Lihat atas Livia. Livia, bawa catokan gak? Oh, bawa. Mantap. Hana juga di shooting tuh, Hana. Oke, Pin, Pin. Enggak, di depan situ juga, Pin. Enggak, di depan situ juga, Pin. Asik. Bang Nojo pakai foundation lagi, Bang Nojo. Nojo pakai lagi ya? Pakai lagi dong. Oh enggak. Oh enggak. Ini jenis make up-nya apa nih? Make up apa? Cilani. Natural make up. Apa? Natural make up. Natural make up. Smoke eyes. Ini siapa? Saya punya, Bang. Ya, op. Udah jangan lama-lama. 26. Total sejumlah 100 body part. Ya. Merdeka. DJI Commander lagi berbicara dengan dayang-dayang. Dayang-dayang. Pemeng stres. Kalau ini dayang, ini dayung. Duyung, saya duyung. Dayang dan duyung. Itu dayung. Lah itu dayung. Itu dayung. Lumba-lumba. Wes, gitu aja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto. Saya dengan Dr. Farah, spesialis forensik dan medico legal, yang akan memandu kita semua untuk mengetahui pelayanan apa saja yang ada di instalasi kedokteran forensik. Yuk, mari kita ikuti. Baik, tempat pertama kita adalah tata usaha atau TU. Nah, di tempat ini melayani semua administrasi jenazah, baik jenazah dari dalam rumah sakit maupun jenazah dari luar rumah sakit atau yang biasa kita sebut dengan jenazah dari TKP. Nah, kalau misalkan ada jenazah dari TKP atau dari luar rumah sakit, maka petugas instalasi kedokteran forensik akan membawa jenazah tersebut ke ruang pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap jenazah bisa mencakup pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam atau otopsi, hingga pengambilan sampel untuk dilakukan pemeriksaan penunjang lain yang dibutuhkan pada kasus tersebut. Petugas yang bisa ikut dalam pemeriksaan jenazah adalah dokter spesialis forensik, teknisi forensik, serta mahasiswa kedokteran. Untuk jenazah yang telah dianggap selesai pemeriksaannya, maka akan dirapikan kembali dan dibawa untuk dipulasara oleh petugas pulasara sebelum akhirnya jenazah akan diserahkan kembali kepada keluarga. Di instalasi forensik juga ada pelayanan embalming atau pengawetan jenazah menggunakan formalin pada kasus-kasus tertentu. Nah, begitulah kira-kira kegiatan pelayanan yang dilakukan di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.